Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dah 2 minggu saya tak buat video. Okay, bukan apa. Kalau korang dengar yang suara saya ni agak sengau ke ataupun macam kurang best ke apa ke, sorry, sebab saya bukan kata baru baik demam. Tak baik lagi demam. Mungkin udui baik demam. Okay, jadi topik kali ini dia ada berkaitan dengan peperangan Rusia, antara Rusia dan Ukraine lah. Tapi saya tak nak cerita pasal tu sebab dah banyak YouTuber yang buat pasal cerita pasal kenapa dia orang berperang dan sebagainya. Jadi kali ini saya nak ceritakan 10 fakta tentang Rusia yang mungkin korang tak tahu. Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa saya nak cerita pasal Rusia ni? Saya ni sokong Rusia ke tak? Saya tak sokong mana-mana. Okay, kenapa saya buat pasal Rusia ni? Okay, kalau korang nak tahu, ada 3 orang Perdana Menteri yang boleh kata famous sangat dekat dunia, yang saya macam suka ambil tahu pasal diorang, yang suka follow pasal diorang, suka yelah cerita pasal diorang apa semua. Yang pertama adalah Tun Dr. Mahathir. Macam korang tahu, dia adalah orang yang biasa, tapi sekarang dia jadi orang yang luar biasa. Ya, dia adalah rakyat macam kita ni, orang yang biasa, tapi dia dah buktikan dia boleh bawa Malaysia ni ke mata dunia. Okey, yang nombor 2 adalah Presiden Jokowi Widodo. Okey, dia sama juga macam Tun Dr. Mahathir, yang orang biasa tapi boleh jadi luar biasa. Dan beliau adalah salah satu Perdana Menteri yang berjaya membangunkan Indonesia. Okey, yang last adalah Presiden Vladimir Putin. Dia macam biasa juga adalah orang yang hidup dalam keluarga yang sederhana, yang sekarang ni menjadi tumpuan dunia. Dan tanpa kita buang masa, ini adalah 10 fakta tentang Rusia yang mungkin korang tak tahu. Ibu kota Rusia mempunyai penduduk jutawan berbanding dari bandar lain di dunia. Kalau korang pergi Rusia, korang akan nampak banyak gila kereta yang super mahal nak mampus. Contohnya macam Royal Royce. Ya, kereta tu memang sangat-sangat mahal. Kenapa? Sebab kereta tu dia custom made. Jadi, bila custom made tu lah, benda tu sangat-sangat-sangat mahal. Jadi, penduduk dekat sana banyak yang pakai Rolls Royce. Ini cukup membuktikan yang penduduk ataupun rakyat Rusia ni banyak gila jutawan. Moscow adalah bandar nombor 3 yang paling sibuk di dunia selepas Tokyo dan Seoul. Dan lebih daripada 6 juta orang yang pergi ke Moscow setiap hari. Lebih 6 juta orang. Ya, Rusia menduduki tempat yang pertama dalam senarai negara yang paling tidak mesra di dunia. Tapi korang janganlah salah sangka, diorang ni bukanlah macam jahat ke, ataupun macam tak pernah gelak ke, ataupun dia macam kiranya tak bersosial, tak. Diorang cuma tak senyum je sebenarnya. Yang macam kalau korang berjalan dekat market diorang ke, kat mall diorang ke, korang berjalan dan bila korang senyum dekat orang lain, benda tu bagi diorang adalah pelik. Yang macam, kenapa pakcik ni, kenapa makcik ni senyum? Gila ke macam tu? Dan kalau korang pergi mall diorang, bila nak bayar barang tu kan, pergi kat cashier kan, dia macam, dia akan buat kerja dia tanpa senyum. Macam dekat Malaysia, kita memang akan jumpa cashier yang akan senyum je walaupun kena maki. Okay, kalau korang pergi Rusia, korang janganlah terasa, okay? Sebab diorang memang macam tu. Sejak dari sekolah lagi, diorang memang macam diajar untuk tidak senyum. Tetapi walaupun diorang tu tak senyum, diorang sangat-sangat-sangat suka membantu pelancong untuk translate bahasa diorang, untuk bagi tahu jalan. Diorang sangat-sangat suka membantu, cuma diorang tak senyum je. Orang
manusia ni percaya menggosok kaki anjing dengan menggunakan tangan kiri boleh membuat hajat ataupun mendapat duit. Okey, ni saya ada jumpa beberapa kepercayaan karut orang Rusia ni yang bahawa orang pertama yang memasuki rumah baru akan mati. Jadi macam orang tu akan buat rumah bagi orang lain duduk, dan bila orang tu jual rumah tu ataupun pindah ke apa, barulah diorang duduk kat rumah tu. Jadi diorang takkan jadi orang yang pertama duduk sebab diorang percaya yang orang pertama tu akan mati. Macam seram pula. Jadi disebabkan ramai gila orang Rusia yang tak nak jadi orang yang pertama duduk kat rumah tu, diorang ni akan hantar kucing tu duduk dekat rumah tu dulu. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa kucing? Kenapa bukan binatang lain kan? Okay, sebab diorang percaya yang kucing ni ada 9 nyawa. Dan kalau kucing tu tak nak masuk rumah tu, diorang akan robohkan rumah tu. Itulah. Sebab banyak duit sangat kot. Kalau kita baru lepas berkahwin, kalau kita baru lepas berkahwin, kita akan pergi honeymoon, akan pergi luar negara ataupun luar negeri kan, berjalan apa semua kan. Tapi orang Rusia bila lepas berkahwin, dia orang ni kena pergi bandar dekat Rusia, macam macam pergi, kira macam tradisi dia orang, macam memang kena buat. Tapi kalau ikutkan best juga kan. Apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah. Wanita di Rusia, diorang macam tak ada sleeper. Sebab apa? Diorang boleh kata kalau nak pergi ke kedai runcit ke apa, memang akan pakai kasut tumit tinggi. Dan diorang akan berhias yang macam nak pergi, macam nak pergi keluar jalan-jalan, nak macam OOTD ke apa ke kan. Budak OOT siap. Yang macam memang pakai makeup dan semua tu, padahal nak turun bawah cuma nak beli roti saja. Dan diorang akan balik yang macam diorang ni sangat-sangat suka berkaya. Sampai kan diorang ni tak ada sleeper, diorang ni memang pakai kasut tumit tinggi yang 6 inci ke atas lah macam tu. Terdiri daripada 6 bangunan, terdapat lebih daripada 3 juta pameran di dalamnya. Ia juga merupakan salah satu museum yang terbesar dan tertua di dunia. Wow. Kalau korang mengambil masa dalam 2 minit untuk melihat bangunannya, maka korang akan mengambil masa 6 tahun untuk melihat keseluruhan museum. Wow, 6 tahun babe. Duduk kat dalam tu, mata-mata nak tengok je semua. Walaupun penduduknya hanya 10,000, diorang ni tetap mengekalkan rasa dan daya tarikan kampung kecil mereka. Ya, daripada dulu sampai sekarang, diorang cuba dan usaha untuk kekalkan semua benda tu. Terdapat gabungan yang indah antara seni bina Rusia dan tanah ladang. Matahari telah menembusi awan tepat pada waktunya untuk matahari terbenam, dan korang boleh bermain-main di padang rumput sambil melihat matahari keemasan bersinar. Sangat-sangat cantik. Dan kalau korang nak tahu, ada sebuah bandar di Rusia, dia adalah jauh lebih romantik daripada bandar-bandar yang lain. Kalau korang tak percaya, korang cuba pergi Rusia. Kereta api ini telah diiktirafkan oleh Guinness Book of World Record sebagai kereta api tunggal terpanjang di dunia, meretasi 8 zon waktu, melalui 87 bandar kecil dan besar serta 16 batang sungai. Wow.
tak boleh nak cakap apa dah. So, macam mana? Apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah. Yang mana korang rasa menarik, mana korang rasa pelik, korang boleh komen je dekat bawah. Okay? Macam biasa, kalau korang suka, korang boleh like, share dan subscribe. Kalau korang nak tahu pasal fakta negara lain ataupun mungkin fakta pasal Vladimir Putin, korang boleh komen dekat bawah. Sampai sini saja video kali ni. Kalau korang tengok sampai habis video ni, thank you sangat-sangat. Dan, Assalamualaikum dan bye-bye.